السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عافانا من سيء الأسقام ورد أرواحنا إلى أبداننا سالمين معافين مغفورين إن شاء الله. الحمد لله الذي بلغنا يوم عرفة صائمين محتسبين داعين الله تعالى بالعتق من النار وتكفير السيئات لسنتين. الحمد لله الذي وفقنا لصيام يوم عرفة راجين من الله أن يكفر عنا سيئات السنتين الماضية والقادمة. الحمد لله الذي وفقنا لهذا العمل الصالح في صباح يوم عرفة بصلاة الصبح جماعة ونعقبها بالتكبير المقيد والتحميد والتهليل والتسبيح. ووفقنا لأن نجلس ونقعد بمصلانا ذاكرين الله تعالى إلى أن تطلع الشمس حسنا، فلنا منك يا الله أجر حجة عمرة تامة تامة تامة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا عليم يا رحمن، علمنا القرآن، علمنا التأويل، علمنا البيان، وفقهنا في الدين، واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين الفائزين المنتصرين المقربين السابقين السابقين الموفقين لكل خير المعافين من سيء الأسقام المعاذين من الشيطان الرجيم المؤيدين بروح من الله ونصر منه وبالمؤمنين المستجاب الدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إخوان أخوات sidang salat subhi yang dimuliai Allah Ta'ala dan di bawah jagaannya man sallas subha fa huwa fi zimmatillah. Allahumma ja'alna fi zimmatik birahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwan, pada pagi ini mengingati hari Arafah, marilah kita sama-sama membaca, mendengar saya baca sore cukup dah, akan beberapa ayat mengenai dengan hari ini insya-Allah taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 197 hingga sampai kepada 199 biiznillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. الحمد لله. Dua keraatan ayat Allah daripada surah Al-Baqarah 197-198 mengenai dengan rukun Islam yang kelima ialah haji. Haji ini asyurum ma'lumat, berlaku pada bulan-bulan yang tertentu yang sudah maklum dah. Bulan haji itu bulan haji luah, tetapi hari haji itu hanya 4-5 hari ni hari lah. Bulan haji mulai daripada lepas puasa yang panggil bulan haji dah lah, sampai kepada setengah daripada bulan Muharram. InsyaAllah kita tengah duduklah bulan haji lah ni.
Maka siapa-siapa yang menjalankan fardu haji pada bulan haji ni, kita tak ada jalan dah. Sebab kita wadah, alhamdulillah, fardu haji. Orang yang jalan fardu haji atau hak sunat pun tak apalah. Fala rafatha, maka tidak ada baginya buat jahat. Tak boleh nak buat jahat dengan orang hati nak yatir, tak boleh lah. Dosa biasanya jimuk dengan isteri pun tak boleh. Kau tu jangankan nak jimuk ke sahara, jangankan zina, jimuk pun tak boleh. Wala fusuqa, dan tidak ada fasik. Tak boleh nak buat benda jahat, cak bohong ke apa, cuy bagi orang, maki ke orang, segala akhlak buruk tu yang panggil fusuq. Makan barang haram, isap rokok, semua tu fusuq belakang. Wala jidala fil haji, dan tidak pula nak boleh balah bantah dalam bulan haji. Dia kena pakat duk senyap, jangan balah, jangan duk tekan, jangan duk gapa. Teruk pada bulan puasa, bulan puasa tu tak boleh tekan dah. Nak kata inni saim dah. Kalau ada gapa-gapa dan mana nak ikhlas yang kita kata inni saim. Oh ya, tak akhlak ni tinggi. Semayam nah dah tak boleh kacak apa dah. Puasa pun tak boleh nak kata, tak boleh nak balah. Balah ni Islam tak kena, hey, umat Islam balah. Siapa pihak haji tak boleh balah, padahal masalah banyak pihak haji ni. Gitu, gini, tak ada air, tak ada begatu, tak ada begoning, tak ada begatu, tak ada kereta. Utama di antara hujak dengan puak-puak ketua hujak tu. Lalu tu tak boleh, wala jidal, tak boleh nak jidal, nak tekan, tak boleh. Wala betul pun tak boleh, namun telah jidal biasa salah. Inilah Islam, umat Islam. Puasa tak boleh jidal, haji tak boleh bijdal, semaya sudah tentu tak boleh, dah batas selalu dah semaya tu. Nah, zakat pun tak boleh juga, kacak huduh. Kita wui zakat kat orang, jangan duk al-manni wal-adha, tak boleh nak buat kacak huduh kat orang. Jadi nak ayat kata Islam ni juru. Islam ni dawak dia tu tak boleh dah, dah tak malak, tak malak. Jadi orang tak juru. Balah semua berakhir tekan gapo tu tak ada. Ini nak tanda kata tekan ni masuk dalam duk Allah Taala tak dalam bentuk rafasa, duk baris tulah dengan rafasa wa fus dan fusuk dan jidal. Jangan duk berakhir tekan, hai umat Islam. Ada gapo boleh kecek, boleh kiamat nampak tekan, kata ana inni saim. Yang ini, walau kita betul pun, Allah Ta'ala cedah tempat khah dan syurga bagi orang tinggal berdialog, walaupun dia betul. Wa inkana muhiqqan, walaupun dia tu benar-benar, tapi dia tak sebalah. Aning dia panggil, Allah Ta'ala cedah satu tempat dan syurga. Allah Ta'ala ambil kira sungguh buku balah, buku kecek, buku bertekan mulut ni. Allah Ta'ala ambil kira. Jadi syurga kah nak orang habis sain jang sia selak tak sebalah dengan pia mai dah capai. Nah put bab gapo dia jidan top to kap krai sak kon nang haji ke mai dai puasa ke mai dai siam tu sin ot mai dai แล้ว ก็ lamat mai dai อยู่ แล้ว มัน put อะไร mai dai อยู่ แล้วah tu nak ya. Tong katang benar rukun-rukun tu. Nah, zakat pun tak leh. Pucah mai di kap putih rauhai zakat mai dai. Nah, tu nak ya katanya akhlak Islam adalah akhlak. Haji adalah akhlak. Tak ya kata faman farada fihinna al-hajj fa alaihi tawaf was sa'i. Tak ya leh tu. Siapa dia wak fardu haji naklah ya tu tawah atau sa'ida ya ya le akhlak fala rafasa tak le wajib tak juh lelaki perempuan dalam segi sosial bab haji ni kena duk sekali tu nak jatuh lewat la rafasa. Nah jangan isteri mu sendiri pun nak jimat ya tak le haji ni on dia kuat tunjang wala fusuk segala fasik
tak boleh belaka, kecek ngupak ke orang tak boleh gapo, tak boleh belaka, kena bersih haji. Akhlak wala jidala fil haj, tak boleh balah, tak boleh kelahi, tiga perkara ni akhlak belaka. Tak ada sakut dengan rukuh haji sikit habuk. Tapi inilah haji mabrur. Abi ada tulis juga haji mabrur sutir tu. Nah, maka abi buah ayat-ayat ni lah. InsyaAllah wa'ita, kalau siapa nak ikut haji, carilah kitab haji mabrur yang tiap-tiap tahun. Sebab so, tak cak tahun ni, tak cak apa, tak ada orang nak boleh pergi haji. Nah, nah ilah ilah. Berpuluh-puluh kali dah ya cak. Walillahilhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat yang cak. Mereka pay, mereka cak free. Yang sehaji mabrur di abidah kiana. Laka alhamdulillah syukri Allah. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Dan perkara yang kamu buat daripada kebaikan, kecak malak, wa akhlak malak. Nah, we salah ke orang. We makan ke orang. Tiga perkara. Satunya tibul kalam, ifsya'us salam, it'amut ta'am. Dalam ni dia panggil taf'alu min khairin. Nah, kecak malak dengan orang. Berbalah berhenti, jangan balah. Serta dengan buat apa, sebarkan salam, assalamualaikum, jumpa orang kenal tak kenal, assalamualaikum, assalamualaikum. Man ta'rifu wa man lam ta'rifu. Yang ketiganya, it'amu ta'am. Beri ada nasi manis hari tu pagi, kita bagi-bagi kat orang nasi manis, dada, lepuk hari tu pagi, bagi kat orang piah-piah wajib, piah nehri tu. Nah, atau beli ai kuat bagi-bagi ke orang yang panggil abi duak masa abi di Amir Had as-siqayah war rifadah. Nah, beli watama, beli air gapo, namsum nam gapo, bagi ke orang itu amutam, termasuk dalam sifat-sifat positif. Hasan ni sifat-sifat negatif tiga perkara, tiga apa sifat negatif, tiga positif tu haji mabrur. Ya, tiga negatif, fala rafatha wala fusuq wala jidal fil hajj. Tiga positif iaitu tibul kalam, ifsya'us salam, it'amut ta'am. Masya-Allah, nabi hak Tuhan nabi, hak ni hak Allah. Dua tu capo jadilah haji mabrur. Tak ada royak sikit apa ha tawah, ha sa'i, ada royak. Tawah pun mai duk siku orang doa fasik dalam tawah, tak ada apa tawah. Seing seperti juga, jangan duk kelahi dengan orang, jangan duk balah orang, jangan duk jijak orang, jangan duk buat menyakit di tempat spesifik itu, jangan duk masuk supaya tidak berlakunya jidal dan fusuk. Bila lagi tina yaca, jangan duk tapai, jangan duk tepuh jadi rafasah pula dalam wahji. Masya Allah, Masya Allah, comelnya akhlak orang haji. Nak boleh jadi seorang tu haji tu akhlak molek krong, akhlak dari pihak orang haji. Allah Ta'ala dia ada tengok, dia kata, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah, wa tazawwadu, wa bekal oleh muhe orang nak pergi haji. Fa inna khaira zadi taqwa. Sebaik-baik bekal ialah bekal hati yang taqwa kepada Allah. Ni ya, haji mai lepas pada puasa. Puasa ni la'allakum tattaqun, la'allahum yattaqun, tu puasa. Puasa membekali takwa untuk kita nak bekal dalam segi buat haji. Ya, fa inna khaira zadi taqwa wattaquni, takut leh muhe hamba aku kat aku ni. Ya ulil albab, hai orang punya hati. Masya-Allah, molek sungguh ya Quran. Allahu akbar. Inilah sifat hakikat haji hai umat Islam, ayat 197 dalam surah Al-Baqarah. Siapa awak hajilah ni jelah molek. Hari ni hari Arafah. Pagi ni orang pakat nak bertolak pergi kepada Arafah daripada Mina. Semalam pun ada tidur di Mina, mabit di Mina. Hari Tarwiyah
Dulu pada tu orang tak apa kenal mana tarwiyah. Alhamdulillah, Masya Allah, zaman Abi Adi Amir Had, Allah Ta'ala beri hidayah kepada umat Islam. Boleh pakat keluar hari tarwiyah dekat-dekat 100%. Bila-bila tu pakat tak ada piah, awal abah mana pakat pergi Arafah selalu dah. Hari ni ni pakat tolak pada Mekah, pergi pada Arafah. Bahawa Masya Allah, mari kita haji mabrur, pakat beri kepentingan pada hari at-tarwiyah kemarin, hari kelapai kemarin. Maka pakat pergi Mina belakang, semayal 5 waktu di Mina, zuhur, asar, maghrib, insya, subuh. Sudah subuh selagi, selagi masuk subuh buat dia. Nah, maka dia pakat talak lagi. InsyaAllah lah ni dia pakat tidur lagi di Mina buat dia. Kalau Arafah besar sekali. Nah, duduk Arafah, wukuf sapa kepada maghrib. Nah, jalan lagi Arafah daripada Mina tak apa batu sekali sapa Arafah. InsyaAllah dah di Arafah, zikir kepada Allah banyak, takbirnya, gapanya, minta berdekat daripada api neraka. Hari yang syaitan halus sekali, syaitan kuruh sekali dalam sepanjang tahun, hari Arafah syaitan kuruh. Jangan kena duduk tipu di syaitan kuruh buat itanah hari ini. Nah, syaitan kuruh seluruh dunia, bukan di Arafah saja tak. Kita pakat puasa ni jadi kau kuruh syaitan. Kerana puasa ni menyebabkan kita boleh ibadat setiap detik. Tek, 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 tek. Puasa ni biasanya tak ada kena buat apa. Duduklah ibadat tak kena buat. Alhamdulillah. Taqtuba lakum ayuhas sa'imun. Berbahagialah bagi kamu yang orang puasa. Puasa hari ni hari Arafah. Orang atas puasa hari ni, puasa esok tak apa. Tapi maulaknya hari ni lah hari Arafah sungguhnya. Kerana ada dua pendapat. Pendapat jumhurul ulama, hari inilah hari Arafah, hari yang umat Islam tu wukuf di Arafah. Ada lagi satu pendapat yang kecil-kecil, kalau belakang ni terkenal penyapa dua orang tokoh Wahabi, iaitu Najibrin dengan Usaimin. Ya sokong biasanya pendapat setiap negeri pasal hari sembilan. Tapi pendapat jumhur ulama adalah hari inilah hari yang sunat dipuasakan. Maka insyaAllah ta'ala kita pilih puasa tak ada penyakit tipia. Sebenarnya boleh pisah daripada hari awal lagi Zulhijjah. Hari ini ni tertekan. Nah, hari puasa, puasa Arafah, tak ada ayat dalam hadis kata puasa hari sembilan. Tapi tak apalah. Nah, pakat-pakat tak wegi lah. Nah, sebab itu ulama-ulama baru ni semua pakat sokong hari yang umat Islam beri pun daripada Arafah adalah hari Arafah. Kerana itu adalah hari yang jelas dalam hadis sahih daripada Nabi. Yaum Arafah yaum tu'arifun. Hari Arafah ialah hari yang kamu tu keluar ke Arafah, berwukuf daripada Arafah. Atau tu sahih mursal bagi imam Syafi'i adalah om dia sendiri bayi haqinya. Nah, yaum Arafah al-yaum alladhi yu'arrifun nasu fih. Hari Arafah ialah hari yang ramai-ramai hujah tu keluar ke Arafah padanya. Nah, itulah hukum Islam hadis sahih yang mana menyatakan definition kepada hari Arafah yang panggil ta'rif nabawi. Siapa nak tu hari sembilan tiap-tiap negeri ha turutlah, tak ada gapo. Semua tu duduk di yakin kita. Jangan kita turut dengan buta dengan tuli. Turut dengan yakin. Learning jadi hari Arafah tu siapa tiap-tiap buah rumah dah, siapa ada satelit boleh tengok hari Arafah belakang dak pehidung kita belakang. Kalau zaman 100 tahun dulu boleh dia tak nampak tengok tak apa, mazur. Hari ni tak leh, tak ada sebab nak mazur kita nak. Nak apa nak buat tak reti tak. Wasawa payah sikit lah nak buat tak reti tu. Nah, oleh itu maka ada apalah. Kalau orang puasa hari ni, esok jangan puasa. Sebab esok hari raya bagi dia. Nak raya, saya raya tu serah pada dia lah. Nah, tapi kalau saya puasa hari ni, esok lah apa bagi dia. Pergi 49 belah dia. Nah, boleh nak puasa esok lagi, tak apa. Tapi pendapat yang di sisi saya adalah marjuhun.
Nah, tak apalah, tak ada masalah tu. InsyaAllah ta'ala. Nah, kalau kita nak pergi hatu, ya pergi-pergi ni dengan perasaan juga. Dengan gapa, dengan kenyataan. Nah, jadi kita dah nampak dah Arafah nak hidup. Lepas tu kita tu kata esok ke Arafah. Tu, jadi tanya hati sendiri lah. Betul ke tak betul tu, tanya hati sendiri. Saya tak sedar nak fatwa tak. Tapi buku saya, saya tubik jelas malak buku saya. Nah, desain dan oleh desain kata betulnya oleh 87 orang ulama. Nah, 10 tahun dulu bukan baru dak buku ni. Nah, sebab itu maka 87 orang ulama dalam negeri Tai dan negeri jiran-jiran. Nah, alhamdulillah tidak ada buku yang desain oleh siapa 87 orang melaka buku ni insya-Allah. Tapi tak apalah, ada hak bahasa yang suka nak buat, ada hak pasal tak saya buat belah ke dia. Tapi kewajipan saya sebagai orang yang duk mengaji, duk mengajar ni, sebagai orang yang duk mengaji ni, maka saya kena rayak bagi saya mengaji. Maka saya rayak dah 10 tahun dulu, segala pemimpin-pemimpin tok qadi semua tu pakat sign belakang dah. Maka tak ada gapa lah, saya serah pada Allah tentang dah gapa dia. Walastu alaikum biwakil. Dan bukan aku ni paksa orang dah. Tapi aku ni wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Kewajipan kita al-balaghul mubin. Tu kewajipan. Rasul diri pun tak leh. Jangan akan kita bagi paksa orang gitu gini ya. Wa ma alaika illa al-balaghul mubin. Penyampaian nyata pah balaghul mubin dalam buku ni ni semua orang iktiraf belakang. Nah, pakat-pakat tak nyata kata molek terjemah pada bahasa Thai, bahasa Rumi, siap belakang dah. Lakal hamdu wa syukri Allah. Ala hal qad ballagtu, ala hal qad ballagtu ya Allah, maka serah padamu untuk nak wa anta wakilun ala ya ala nas. Nah, nahnu lasna biwakilin ala nas, bukan kami wakil. Nah, sebab itu maka kita berdoa kepada Allah Taala ya umat Islam, kerana hari ini hari besar, kita nak cacuk susah benar. Hari ini kelebihan besar-besar, satunya afdalu ayyamis sanah. Tak ada 365 hari ini, hari ini hari yang besar sekali. Duanya puasa hapus 2 tahun dosa. Tak ada hari lain di dunia. Puasa Ramadan tak ada lah ni. Yang ketiga, afdalu doa, seafdal-afdal doa hari ini. Tak ada. Afdalu doa, doa yaumu Arafah. Hadis sahih belakang ni. Bukan dongeng-dongeng tak ya. Yang keempatnya, Allah Ta'ala merdekakan hamba dia daripada neraka paling banyak sekali hari ini. Bulan Ramadhan tak ada, kalau sama sehari lah tak ada. Hari ini banyak sekali. Saya merdeka manusia. Jadi, pak kara ini kita nak cacuk kata hari ini susah-susah benar. Nah, kita nak nampak apa hidup kita. Nak cari bagai peluk pak kara ini pada hari yang kita rasa tak yakin, rasa pun susah jugalah. Nah, atau pakat-pakat fikir sendiri umat Islam supaya kita tu terutama pemimpin-pemimpin, nah, supaya kita boleh sungguh amalan yang benar, amalan yang Tuhan terima sebagai puasa yang Tuhan terima, hapuskan dosa 2 tahun, merdeka daripada api neraka seafdal-afdal hari yang kita boleh masuk serta dengan afdal-afdal doa yang kita boleh berdoa dengannya. Pak Utening tak ada pada hari lain. Pak Utening tak ada pada hari lain. Nah, patut hari Arafah tu Allah sehari ya, setepak ya. Nah, kita tu fikirnya sendiri. Nah, hajar diri kita boleh mikir sendiri. InsyaAllah ta'ala saya tidak nak paksa. Ama ala walastu apa, bukan aku sebagai wakil kepada kamu ya umat Islam. InsyaAllah marilah kita pakat mikir dengan sesungguh. Pada hari ini hari sangat besar. Yahudi kata, kalulah ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, turun pada puak aku jadi hari ini hari besar sekali. Maka turun bila ayat al-yawma akmaltu lakum tu hari ini. Nah, haji wada' Nabi. Hajjatul wada'. Oh, Yahudi tunggu lama tak turun ayat ni.
mereka turun pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai garanti, katanya jamin, kata agama cukup, agama sembun beribun, agama sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Mana kata hak dulu dah tu tak ada sempurna lagi, Yahudi baik, Nasara baik, tak ada sempurna lagi. Baik sempurna yuk Muhammad khatamul anbiya wal mursalin. Itu baru sempurna ya. Lakal hamdu syukur ya. Adapun hari ini hari afdal, esok tu hari azam. Hari Arafah afdal, hari raya azam. Tak ada belaga dua tu boleh masuk sekali. Hak ni hak lebih. Kerana tak ada parti hari raya ni, tak ada part ni. Nah, seafdal-afdal hari. Nah, gapa dia sebaik-baik doa. Mereka berapi neraka. Dan gapa dia tak hapuskan dosa dua tahun, tak ada hari raya. Dia panggil hari afdal, hari Arafah. Tak ada hari lain, sehari je. Pak kalau kita jing tak kenal sehari ni, rugi kita. Cik, nanti tak dapat pula. Kita jing betul sungguh. Yakin atau kita ni jing betul. Sudah. Nah, insyaAllah ta'ala. Oleh itu maka, barilah kita umat Islam. Pakat mikir sungguh-sungguh supaya kita tu, hak tak pasal tu belak dia lah. Hak tak pasal ambil bahagian doa. Gapa afdalul doa, doa'u yaumi Arafah. Seafdal-afdal doa ialah doa hari Arafah. Ini hadis Hasan dikeluar oleh Al-Muwatta bagi Imam Malik dan hadis Sahihul Jami' As-Saghir Al-Albani. Ya, nombornya 1102. Hadis Sahih Al-Jami' As-Saghir, asalnya dihimpun oleh Sayuti dan di apa dia takhrij oleh Al-Albani rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Ya. Oleh itu maka ikhwan yang saya mulia sekalian, marilah kita sungguh pada hari ini. Kalau siapa puasa, tuhubalakum ayuhas saimin. Kalau tak puasa, maka ini adalah hari yang cukup besar. Nah, hari yang orang duk pakat beri pun daripada Arafah. Nah, itulah lebih kurang. Marilah kita pakat takbir banyak. Takbir ni ada hari pertama lagi. Takbir Abu Hurairah kapal tubik pun kedah takbir Allahu Akbar Allahu Akbar. Sapa kepada kalau takbir mursalnya sapa kepada akhir sapa kepada ta'mir tubik semaya raya. Tapi kalau takbir muqayyad mula pagi ni takbir muqayyad pas subuh sapa kepada akhir semaya asar pada hari tasyrik yang ke-13. Takbir muqayyad, takbir lepas semaya insyaAllah ta'ala ya. Takbir muqayyad adalah lepas semaya kita takbir semaya sunat. Apa Imam Syafi'i kata di sunat takbir kak pas semaya sunat takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar di si mazhab, di si Imam Syafi'i ya. Semaya fardu sama telah dah 5 waktu tu takbir yang di pagi tadi pas subuh sampai kepada akhir hari tasyrik boleh sunat takbir muqayyad. Takbir mursal ikut pia-pia mana takbir pagi petang bila sejik tu baik sejik lah umuh tah batah mana lah kedak boleh takbir mas kalau ke open ni apa open tiap-tiap insyaAllah ya. Kada itulah mari kita buka doa mereka pada api ni aka tuan nenek moyang kita dulu kita minta buat dia ni masya-Allah orang yang nulah-nulah masa dia juga susahnya menanuk dengan kayu apinya hakut air di telaganya mak pak kita dulu masya-Allah susah tak ada peluang nak ngaji tak ada orang mengajar tafsir Quran tak ada masa tu tak ada orang mengajar Quran qiraati pun tak ada. Tuan nenek moyang kita kadang-kadang tak pandai baca Quran, tak tahu apa. Maka kita nak cucu dia ni, dialah doa nak bagi kita jadi orang soleh. Maka kita apabila dia orang soleh, doa kepada dia pula. Allahumma atik riqabana wa riqaba walidayna atau walidina wa riqaba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina. Siapa kepada, tak tahu apa run ajdad kita tu, apa tuan nenek moyang kita rumah nak kita akan doa hamun gitu juga kita doa Allahumma atik riqabana riqaba auladina wa zurriyatina aulad maksud yatatina dah nah wa zurriyatina wa azwajina wa zurriyatina ila yaumiddin. Doa apa siapa nak cucu kita nak mari siapa kepada hari kiamat lewah siapa hari kiamat di atas siapa mari tak ada doa habis. Hanya ini kewajipan kita daripada kewajipan kita terhadap orang lain.
Tak ada orang mati khususnya. Kita berdoa, kita merdeka dia berapi neraka. Tuhan dah kita minta ke? InsyaAllah lah. Baliknya dah kita minta gapa-gapa Tuhan. Nah, insyaAllah. Nah, mudah-mudahan Tuhan terima doa. Khairul doa hari ini ya. Usikum iya bitaqwa Allah Azza wa Jal. Wabita'atihi la'allakum tuflihun. عافانا الله وإياكم من سيء الأسقام وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.